Hey guys, what's up? Gua kali ini mau nebeng boy sama salah satu temen gua yang kemarin sempat bikin viral. Katanya ke Amerika 8 jam. Well, you know what? Karena gua udah janji sama dia mau ngajak dia jalan-jalan. So today is the day. Gua jemput dia and we're going on a trip. Let's go. Lu lihat dulu bagasi gua, man. Ini mobil-mobil gua kecil tapi cabai rawit gila. Satu. Ini berapa koper nih gua bawa nih? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih muat lagi bro di atasnya. Gila ya. Oke, yeah, let's go. Kita jemput. Alright. Okay guys, let's go. By the way, buat kalian yang wondering, mana mobil nebeng boy yang biasa gua pakai? Mereka lagi di garasi, lagi istirahat. Ini sekarang gua lagi pakai mobil yang gua biasa pakai sehari-hari. Karena lebih irit guys, bensinnya lebih murah. Tapi tenaganya gokil, ya kan? Dan tadi gua juga lagi bawa banyak banget barang, jadi this car fits a lot. Alright, let's go. Enjoy the episode. What's up, Barbie Kumalasari? Yeah, what's up, bro? Ketemu lagi, gila. Wih, gila. Udah lama banget nggak ketemu kamu. Kangen nggak? Kangen banget, walaupun gila. Kita tiap hari kol-kolan doang. Tapi semenjak itu ya, lu nggak ada berhentinya. Karir lu jalan terus di mana-mana. Betul, itu karena vlog kita dan gua nggak nyangka banget, Boy. Gua kan kalau ngomong nggak pernah dikonsep. Apa adanya. Tambah lagi minuman lu itu yang bikin bikin otak gue tuh agak-agak setengah-setengah miring. Gue sih support semua teman-teman gue, termasuk lu. Gue ngeliat kesuksesan lu. Lu dinobatkan ratu halu. Nah, dan itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Ya sebenarnya gue gak tahu itu harus dibanggakan atau enggak ya. Tapi ingat gak dari awal gue ngomong ke lu. Apapun yang lu lakuin tetap akan dibully. Jadi kalau lu otak ke bisnis, sekalian aja jadikan ini semua duit untuk sementara. Benar. Toh kita nggak tahu umur kita jadi artis itu sampai kapan. Betul sekali. Benar nggak? Betul banget. Ya itulah otak, kalau otak gue ya. Otak gue seperti karena itu. Karena percuma hari gini kita ngomong benar dibully, Mendingan udah sekalian. Kecuali aja. Lu udah punya image yang benar-benar image-nya tuh nggak dibully, ibarat kata image Louis Vuitton lah, modelnya Louis Vuitton. Lu jaga. Betul. Tapi kalau lu punya image yang memang orang-orang demen ngebully ya, jadikan itu juga duit. Iya, betul. Yang penting halal, kita nggak nipu orang. Right. Gue setuju banget. Apa? Bangkunya enak banget sih mobil lo. Serius? Halo. Wah, keren banget, Boy. Lu belum bisa jungkit. Oh, bisa tiduran. Wih, keren. Kan biasanya kalau bangku mobil kan cuma setengah gini ya. Iya. Bangku lo bisa. Wih, bisa. Ini mah udah, ini bukan business class lagi, cuy. Ini mah udah tiduran banget, ini Boy. Ini first class. Ini first class banget. Kalau lu di bangku ini, lu dari sini ke Bandung 15 menit. Kok bisa? Kan first class. Oh iya. Terima kasih. Ucapkan padamu yang telah mencintai aku. Terima kasih. Ucapkan padamu yang kuasa mempertemukan kita. By the way, ini yang sering ada di berita-berita itu, lu ngapain sih ribut-ribut? Ya biasa lah, namanya gue cewek cantik. Kan lu tau sendiri, gue lagi viral ya kan, nomor satu. Sekarang siapa yang bisa nandingin gue? Gak ada, the one and only in Indonesia, only me. Right. Walaupun gue dijulukin mau ratu halu kek, ratu boneka santet kak, whatever itu. Tapi terbukti gue tiap hari stripping di TV. Nah sekarang ini kan ada di lingkungan gue yang dia tuh baper. Karena kayak gue sama lo berteman, cewek lo nyantai. Tapi ada teman gue yang gak nyantai, bro. Gue sama kayak lo lah, kita tuh berteman sama siapa aja. Terus yang penting saling mendukung karir. Dan harusnya percaya dong sama pasangan. Karena kan ketika kita suka satu, ya udah sama dia doang. Tapi ini kok malah dianya yang inilah itu ketakutan, gak karuan. Berarti kan tapi dia... Tapi kamunya juga sering deket sama lakinya itu. Nah kebenaran kalau kayak ngundang lu kan susah banget nih. Dan lu kan keluar negeri melulu. Ya kan pelan banyak banget TV mau ngundang antara gue sama lu, ya kan? Kok lu langsung buang muka gitu sih, Boy? Bukan gue buang muka. Jadi ternyata, gara-gara gue gak bisa, makanya lu diet orang lain. Ya iyalah. Orang tuh pada heboh semua, gila ya kumana bisa sama Boy. Orang tuh mengiranya kok bisa seorang boneka santet lah, ratu halu lah, hantu blau lah. Kok bisa sama Boy gitu kan. Sementara lo kan terkenal tuh orang gak gampang lo sama Boy, ya kan. Nah sementara gue kan bisa sampai viral, pertama kali gue viral sama lo kan. Jadi
Dan gue udah menjelaskan, gue bilang gue sama Boy temenan baik, bahkan dia juga mau merit, nggak ada masalah apa-apa, ceweknya juga santai aja kan, emang gue apa yang kita lakukan itu real kan yang gue sampaikan. Kalau yang ini ceweknya yang posesif gitu, keterlaluan, ngatain gue penyok. Menurut lo, lo salah apa enggak? Enggak. Bener 100%? Iya dong. Karena apa? Satu, mereka belum menikah. Kedua, masih masa pacaran. Namanya cowok kan juga wajar dong berteman. Dan wajar mencari teman juga yang lebih oke daripada pasangannya. Menurut Barbie nih, kamu lebih oke daripada pasangan dia sekarang enggak? Ya jauh lah. Ya. Banyak orang tuh yang gak percaya lu tinggal di Amerika lah. Mau lu kayak gimana, lu dibilangnya bohong lah. Inilah ya itu. Kan? Kesel gak lu? Orang-orang aja yang gak pernah berpikir positive thinking. Right. Itu orang-orang aja yang selalu melihat gue tuh dari segi. Lu kan anak Amerika dong? Oh iya dong. Lu pasti bisa nyanyi kebangsaannya Amerika dong? Oh bisa banget gue. Oh say can't you see by the dawn's early light what's so proudly we at the twilight's last gleaming. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Land of the free and the home of the brave. Itu apa? Ya, lumayan. Eh, lu jadi konser nggak sih? Nanti Januari jadinya. Oh. Lu konsernya di mana? Konser nanti? Gue nanti di 5 kota, kota-kota besar di Indonesia dulu, gitu. Lu harusnya ya, kalau di Jakarta, gue baru inget teman gue baru buka tempat. Di Neo Soho, di Pose. Jadi itu tempat orang-orang kalau datang tuh difoto-fotoin dan mereka bisa bergaya-gaya ala-ala kayak model. Di Neo Soho yang di mana sih? Neo Soho, Central Park. Mau nggak gue antar ngomongin? Iya, ya boleh dong. Mau lu dong. Mau nggak? Lu belum dapat tempat konser kan? Belum. Jadi itu nanti semua orang yang datang ke situ dapat red carpet Hollywood gitu experience. Wish. Dan difotoin sama timnya Mario Photography. Masuk kalau tebak berapa? Berapa? Regular cuma 90.000. Oh ya? Yoi. Dan kalau lu mau yang lebih di atas itu ada 180.000. Gila banget, men. Murah banget. Murah banget. Terus ditambah nonton Barbie Kumalasari. Wah, gila. Udah gitu kok kayak princess lagi kan. Wow. Harga tiket tuh berapa tapi nanti kalau konser? Untuk ya biasa kan kalau kita mau konser kan kelas festival itu paling gue 500 sampai 7,5. Oke. Kalau yang tribun? 1 jutaan lah. 1 jutaan. Terus VIP? Paling 1,5 boy. Ada meet and greet gitu enggak? Ya gue pasti ada dong. Berapa? Pasti 15 juta paling. 15 juta? Yes, 15 juta worth it lah. 15 juta kecil. Dapatnya lah. Apa aja? Dapat apa? Foto. Ya. Foto sekali. Terus salaman, shake hand. Yeah. Dia mencret ketawa sendiri. I love the way you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is hey, it's true. La la la. Ooh, I should be running. Ooh, you can love me when you call me senorita. I wish I could pretend so damn hard to leave. But every touch is what? La, la, la. Hey, it's true, what? La, la, la. Hey, ooh, it should be running. Ooh, you keep me coming. Bos, gue kalau mau nanya lebih serius nggak apa nggak? Boleh, nggak apa-apa. Anak gimana kabarnya by the way? Anak gue, ini gue udah 1 bulan lebih. Terakhir gue ajak anak gue waktu diundang di vlognya Ashanti. Dia umur berapa sekarang? Dia sekarang umur 10 tahun. Udah ngerti segalanya? Udah ngerti segalanya. Udah main gadget gitu? Oh, apalagi tuh sampai matanya tuh jadi min tuh gara-gara main gadget terus. Dia tahu gak mamanya siapa? Mamanya dia tahu. Dia tahu Barbie Kumalasari itu siapa? Tahu. Kalau suatu saat dia gede gitu ya. Iya. Terus, sorry nih, dia bilang, Mama, kok semua yang diberita tentang mama tuh jelek. Sekarang aku di sekolah diledek-ledekin teman-teman lo gara-gara mama. Amit-amit ya. Iya, seandainya. Tapi seandainya misalnya, kita sekarang hidup di dunia digital, kita harus was-was akan itu loh. Betul, seandainya itu terjadi. Dibully sama teman-temannya. Oh, aku tahu mama kamu, mamamu tuh yang halu. How would that make you feel? Sorry ya. Hah? Sorry. Ntar dulu ya. Aduh. Aduh. Merah mata gue. Are you okay? I'm okay, boy. Kalau dibully gimana nanti?
Iya kalau sampai dibully sih paling gue ngingetin anak gue gitu kan, jangan sampai mentalnya tuh jatuh gitu. Terus harus bisa jadi kayak mami. Mami kan orang yang kuat kan. Mami aja gitu. Bisa dibully, kamu yes. Harus tahan banting. Betul tapi banget. Hey, siapa anak namanya? Anak gue namanya Aira. Aira, buat yeah. Aira, hey, mama kamu keren kok. Pikirku pun melayang. Jauh penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayat. Semangat, semangat, semangat. Okay. Okay. Here we go. Sing. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Boy, gue jadi nangis nih gara-gara lo. Lo senang. Lu kan terkenal banget nih sekarang dengan keviralan lu ya, bos. Yeah. Lu happy gak? Apa malu atau gimana? Yeah. How do you feel? I feel like I'm lonely. Sebenarnya kalau udah yang namanya menjadi ratu ataupun orang famous banget, tapi tanpa family tuh kayaknya gua kan dari kecil broken home. Walaupun gua banyak tertawa, tapi sebenarnya hati gua tuh sedih banget gitu. Karena kayak sekarang juga kan gua harus banting tulang untuk gimana caranya gue bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga gue. Lu gitu. Tulang punggung? Tulang punggung keluarga. I like you yang sekarang. Oh ya? Lu kayak gini lebih apa? Real dibandingkan lu yang ngomong-ngomongin berlian lah. Oh. Gue suka versi Barbie yang versi ini. Versi yang ini ya. I like it. Pernah ngerasain juga gak? Kalau gak salah lu broken home juga ya sama kayak gue? Gue broken home juga. Gue sama, gue broken home. Ada satu quote nih ya. Ya. Satu quote berkata begini. Ya. Aku berharap semua orang bisa menjadi terkenal dan kaya. Ya. Sehingga mereka semua akan tahu bahwa itulah bukan jawabannya. Keren banget. Keren gak? But you know what? Ini obrolan yang sangat human. This is my favorite version of Barbie Kumalasari. Wow, thank you banget, boy. Yeah. Yeah. Thank yes, you for riding with me. Sorry aku bikin kamu nangis. Oh iya, iya. Yeah. Jarang banget gue bisa nangis loh. Next time kita ini minum-minum lagi aja. Happy-happy ya. Oh iya, kita happy-happy deal. Lagi. Deal. Deal. Yeah.